Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan resep cara membuat opor ayam. Di sini bahan-bahan yang kita perlukan 500 gram ayam yang sudah saya potong dan cuci bersih, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, ada jahe, kunyit, sama lengkuas, 2 buah cabai besar, ketumbar 1 sendok teh, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk dan serai, ada garam, merica, penyedap dan santan 2 bungkus. Saya pakai yang instan yang 65 ml. Selanjutnya kita sangrai semua bahan, kecuali daun salam, serai, sama daun jeruk ya. Ini bumbu yang sudah kita sangrai, selanjutnya kita ulek. Boleh juga ditumbuk, boleh juga di blender, tergantung selera masing-masing. Seperti ini. Selanjutnya kita tumis. Masukkan minyak secukupnya. Masukkan serai yang sudah digeprek, daun salam, daun jeruk. Ditumis sebentar. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ditumis sampai harum dan berubah warnanya jadi kecoklatan. Selanjutnya masukkan garam secukupnya. Lada secukupnya. Penyedap rasa secukupnya. Gula pasir secukupnya. Kita aduk. Tambahkan air 300 ml. Kalau udah seperti ini, kita tinggal masukkan ayamnya. Ini sekarang kita diami sampai mendidih.
atau sampai ayamnya empuk, baru kita masukkan santan. Nah, ini sudah, ayamnya sudah empuk dan airnya juga sudah menyusut. Selanjutnya kita masukkan santan. Saya pakai 2 bungkus santan instan. Satu bungkusnya itu 65 ml. Selanjutnya kita aduk sampai mendidih agar santannya tidak pecah. Nah, seperti ini. Sekarang kita tes rasa. Rasanya udah pas. Sekarang kita matikan kompor dan siap untuk disajikan. Nah, jangan lupa taburi bawang goreng supaya rasanya lebih enak lagi. Selamat mencoba dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.